Pasti Anda pernah mendengar bahwa kebutuhan air minum orang dewasa minimal 8 gelas atau 2 liter per hari. Nyatanya, info tersebut kurang tepat. Kebutuhan air minum per hari masing-masing orang berbeda-beda. Penelitian yang telah dilakukan menyebutkan bahwa kebutuhan minum per hari dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti aktivitas, berat badan, dan kondisi kesehatan seseorang. Diberitakan Kompas.com, Dokter Umum Wendy Bazilian lebih merekomendasikan konsumsi air putih sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kepada Forbes, Bazilian menyampaikan setiap pon berat badan membutuhkan setengah ons air minum. Artinya, jika seseorang memiliki berat badan 150 pon atau 68 kg, kebutuhan air putih per harinya adalah 75 ons. Namun, kebutuhan cairan dalam tubuh itu tidak selamanya diperoleh dari air minum saja, bisa dari sayuran juga buah-buahan. Agar lebih mudah, kebutuhan air minum per hari sesuai berat badan bisa mengikuti petunjuk Kementerian Kesehatan berikut. Untuk berat badan 45 kg, kebutuhan air minum per hari minimal 1,9 liter. Kemudian, setiap berat badan bertambah 5 kg, kebutuhan air minum per hari bertambah sekitar 200 ml. Sebagai contoh, jika berat 50 kg, maka kebutuhan air minum per hari minimal 2,1 liter. Kemudian berat badan 55 kg perlu 2,3 liter air minum, 60 kg 2,5 liter, dan 65 kg 2,7 liter.